Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, semoga tetap sehat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada video kali ini saya akan menyampaikan satu pembahasan tentang sholawat, ya. Nah, kita tentu bertanya selaku umatnya, ya, bagaimana seharusnya kita berakhlak kepada Rasulullah SAW. Nah, salah satu bentuk dari akhlak kita kepada Rasulullah SAW itu adalah senantiasa mengucapkan salawat dan salam untuk beliau. Nah, di dalam ayat Quran, ya, Quran surah Al-Ahzab ayat 56 juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengucapkan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan didahului dengan salawat Allah dan para malaikatnya untuk Nabi. Nah, sebagaimana yang sering kita dengar ayatnya, ya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Nah, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Nah, di dalam ayat ini perintah untuk bersolawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW itu diawali dengan pernyataan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah dan para malaikat pun bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, hal ini menunjukkan bahwa betapa kedudukan Nabi itu begitu istimewanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makna solawat Allah untuk Nabi itu adalah senantiasa dicurahkan rahmah dan keridhaan Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Sedangkan solawatnya para malaikat adalah permohonan ampun dan doa. Nah, adapun solawat dari orang-orang yang beriman itu adalah satu penghormatan dan doa supaya Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kemuliaan dan kehormatan bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat sekalian, solawat ini sangat istimewa sekali, ya. Nah, ketika kita mengucapkan solawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu membutuhkan solawat dari kita. Tidak demikian, ya. Tanpa kita bersolawat untuk beliau pun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang mulia dan mendapatkan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jaminan surga, ya, satu tempat kehormatan yang luar biasa untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi apa gunanya, apa manfaatnya kalau kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, toh nyatanya Nabi tidak membutuhkan solawat dari kita. Lalu apa manfaatnya kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, sahabat sekalian, ucapan salawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad SAW itu di samping sebagai bukti bahwa penghormatan kita kepada beliau, juga untuk kebaikan diri kita sendiri. Nah, sebagaimana yang Nabi SAW katakan bahwa man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha asyran. Ya, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka dengan solawatnya itu Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Ahmad. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa solawat kepada Nabi yang kita ucapkan itu kembalinya kepada diri kita sendiri. Ya, jadi Allah limpahkan kebaikan dan keberkahan kepada diri kita sendiri. Nah, di dalam hadis ini disampaikan kalau kita bersolawat kepada Nabi satu kali, maka dengan solawat kita itu Allah akan bersolawat kepada kita 10 kali. Nah, ini bukankah kebaikan yang berlipat, ya, yang Allah ganjarkan kepada kita,
jika kita senantiasa menyenandungkan sholawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat sekalian, di dalam hadis yang lain juga Nabi mengatakan bahwa orang yang paling utama, ya, paling utama dan bersama Nabi nanti di yaumil kiamah itu adalah orang yang memperbanyak sholawat, ya, orang yang banyak baca sholawat. Nah, sebagaimana di dalam hadisnya dikatakan, inna aulan nasi biyaumal qiyamati aktsaruhum alayya shalah. Sesungguhnya orang yang paling utama kepadaku nanti pada hari kiamat adalah siapa yang paling banyak bersholawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, jadi kalau kita mau, ya, dekat dengan Rasulullah, mau bersama Rasulullah nanti pada hari kiamat, maka perbanyaklah sholawat kita atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah, sebaliknya, ya, orang yang enggan bersholawat, ya, apalagi ketika nama Nabi itu disebutkan di hadapannya tapi dia enggan bersholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia termasuk golongan orang yang paling bakhil, ya, pelit, ya. Ini Rasulullah SAW sendiri mengatakan bahwa al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang benar-benar bakhil adalah orang yang disebut namaku di hadapannya tapi ia tidak mengucapkan sholawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Nah, jadi sahabat sekalian, jangan sampai kita termasuk orang yang disebutkan di dalam hadis ini, ya, orang yang bakhil. Ya, ketika nama Nabi disebutkan kita diam saja, ya, enggan, ya, untuk bersolawat kepadanya. Nah, termasuk orang yang bakhil, yang pelit. Masa sama Rasulullah SAW kita bakhil? Padahal Rasulullah SAW adalah Nabi kita, Rasul kita yang kelak di hari kiamat yang kita nanti-nantikan syafaat dari beliau. Maka kalau enggan bersolawat gitu, ya, bagaimana nanti di hari kiamat? Apakah kita layak untuk menerima syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu? Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada satu kisah, ya. Dulu ada seorang pembantu yang tugasnya itu melayani sultan. Nah, tapi pembantu ini dia dikenal sebagai orang yang berperilaku buruk dan sering lalai dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi satu ketika atau satu malam dia bermimpi, kemudian dia bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dalam mimpi itu dia memperoleh syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentu ketika dia menceritakan mimpi ini orang heran, ya. Orang heran lalu bertanya, kenapa bisa kok seorang pembantu ini bisa memperoleh syafaat dari Rasulullah SAW? Padahal orang tahu dia punya perilaku yang buruk, kemudian lalai terhadap perintah Allah dan jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kenapa Rasulullah memberinya syafaat? Nah, kemudian disampaikanlah rahasianya bahwa pembantu ini, ya, setiap kali mau tidur dia punya kebiasaan yang sering dia lakukan, bahwa sebelum tidur dia senantiasa bersolawat untuk Nabi sebanyak 1000 kali. Nah, karena rajin bersolawat inilah maka Rasulullah SAW pun memberikan kepadanya syafaat. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu pembantu ini pun bertobat, ya, dan menjadi hamba Allah dan umat Rasulullah yang baik, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini juga kita perlu belajar bahwa membiasakan diri, ya, untuk terus rutin berselawat kepada baginda Nabi SAW adalah salah satu bukti, ya, bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW dan salah satu sebab, ya, kenapa Rasulullah SAW harus memberikan syafaat untuknya nanti di yaumil akhir. Nah, mudah-mudahan dengan kebiasaan kita bersolawat ini, kita juga berharap di hari kiamat nanti kita dekat dengan Rasulullah dan memperoleh syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah
yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu bagi kita sekalian, dan mudah-mudahan kita senantiasa terdorong untuk terus bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW di setiap waktu dan kesempatan. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.